Guys, gokil. Gue baru aja nyampe BSD. Gue dari Abdul Majid sampai BSD. Ini baru nyampe. Sekarang kita mau keliling-keliling di daerah BSD. Terus mau on the way ke Kejuara Ivan Gunawan. Are you ready? Gue yang belum ready. Kenapa Pak Bos? Kenapa? Kaki gua kemeng. Emang gitu ya? Emang, kalau untuk para-para pemula yang emang baru banget yang culun kayak gitu kok. Gua pertama culun. Ya gua karena berat kali. Gemetar tangan gua. Gak apa-apa, seminggu kurus. Kacamata gue mah boleh lah ya. Boleh lah, boleh. Keren. Geng, beda anak beda. Teman-teman gue, komplek doang. Emang gitu, nunduk-nunduk. Apa jatuh? Apa? Emang iya nunduk-nunduk. Enggak ada, Bor. Emang ini area mau di jalan? Bahaya lah. Nunduk-nunduk gini-gini, set-set gitu. Laku. Duduk. Tangan kotor tuh. Ya, namanya juga olahraga. Telepon masing ah. Outdoor. Cepet-cepet nih. Nah, olahraga nanggung depan belok kiri ke Jora. Masing. Serius, bentar lagi ke Jora. Lagi banget.
bawa air minum ya tadi. Tahu, udah dibilang suruh bawa mobil, nggak mau. Naikin mobil ke sepeda ke mobil. Padahal udah i-bike tuh. Minum. Keren. Minum nggak? Di habis. Lagi. Aduh, nggak bisa berdiri. Ototku sakit. Ini di belakang ini tadinya rumah mau kita beli. Tapi mau tahu kenapa? Mau tahu nggak? Gue bukan sombong ya. Jadi gue mau beli rumah ini. Mau tahu kenapa? Nyerah? Nyerah. Mau tahu kenapa? Kenapa? Duit yang gak cukup. Sepedaan ujung-ujungnya diintilin mobil juga, nyerah dia. Mau ngapain? Mau ngapa? Hah? Eh, mau ngapain? Eh, woi, ngapain? Guys, mohon maaf nih ya. Dari Bogor sampai BSD, sekarang BSD mau ke Kejora. Udah enggak kuat. Jadi gua belum menyerah sebenarnya. Tapi gua menyerah. Kita akan balik lagi. Sekarang mereka lagi ngatur gimana caranya sepeda masuk mobil. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Oke? Okay? Bye. Few moments later. Mana sepedanya, Om? Hah? Sepedanya? Tenang. Naik sepeda apa naik mobil? Naik sepeda. Sepedanya di mobil. Ini masih ada 2 kilo lagi ke Kejora. Jadi kayaknya itu perempatan situ Kejora. Mana ada 2 kilo? Mana ada 2 kilo? Weh, salah. Ayo dong, jangan malas. Ayo. Jangan malas, woy ngaca woy. Rosville Apartment Jorak Coffee. Cocok banget buat kalian yang habis main sepeda rame-rame terus menghabiskan sarapan pagi dan ngopi di Jorak. Hai guys, welcome to Jorak Coffee. Jadi ini suasana dalamnya. Kalau kalian habis bersepeda atau mungkin lagi jogging pagi-pagi di daerah BSD, kita ada di Roseville Apartment. Nah ini minum-minumnya, menu-menunya enak-enak banget. Aku pagi hari ini karena memang tadi sebelum sepedahan belum sempat sarapan, jadi aku minum coklat. Ini aku mau kasih tahu dulu, kalau kalian tinggal di BSD di Kejora, kalian juga bisa dapetin PMA Eagle. PMA Eagle itu yang rasanya kriuk-kriuk endol itu loh. Nah jadi nggak perlu beli lagi,
Terus kalian wajib foto di sini dong, karena ini salah satu signature dari Kejuaraan Kopi DSD. Thank you. Oke. Sagittarius Choco Milk. Nih. Kalau kalian udah minum. Udah jadi kelemesan bos. Udah kelemesan. Padahal kaki yang gue tangan yang lemes. Kalau kalian udah minum, jangan lupa buang sampah. Pagi hari ini amazed banget. Mama kemarin habis arisan, terus dia belanjain aku pohonan. Morning, Mam. Welcome to Kejuara Coffee. Gaya lo pakai gitu. Mamaku belum mandi aja cantik ya. Apalagi udah mandi. Jadi ini Mama bawa pohon-pohon. Tuh. Jadi biar Kejuara Coffee-nya adem. Eh, ini tunggu daun-daunnya nanti gimana ya? Ayo, lho. Ayo, banyakan bengong berdua nih bapak sama anak. Apaan lagi? Kalau orang lagi nukang, bantuin, biasain. Apa nukang? Itu lagi nanam pohon. Oh. Gak tahu, gak salah. Udah kelar, Ma. Wow. Senyum, kalau disuruh kerja tuh senyum, jangan bete. Gimana, guys? Penghijauan ala Mama Erna.